Ini aku kan atuh. Biasa aja kali ngomongnya, diimut-imutin segala. Jijik kali lo aku dengar. Udah tua bangka juga pun. Ih. Cebelapa imut sih aku. Cebelapa imut. Hah, bertingkah lagi. Cepat selesaikan kerjanya. Ih, pengen kali ku cubit ginjalmu itu, Pak. Iya, bercanda aja lo. Bapak cuma ngikutin tren. Nenek lampir seru sekali hidupnya. Bilang apa tadi? Enggak, bilangnya kamu cantik. Mamaku yang paling cantik dan baik hati. Cika, boleh nggak ikut lomba 17-an di tempatnya Pak Rete? Please, boleh ya? Nggak anak, nggak bapak, sama aja tingkahnya. Ya udah, ikut aja sana. Ntar mama juga nyusul. Yes, let's go! Mari kita dengar sambutan untuk Pak RT tercinta yang sudah mengadakan acara ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk warga sekalian yang ikut memeriahkan acara ini. Mungkin ada sedikit pidato yang ingin. Waduh, ini gimmicknya aku mati. Semua hadiah. Ew, Gigi. Lo semua jangan ngelawak deh ya. Hello, asal lo tahu ya, itu semua bakalan jadi milik kita. Mending kalian go back to home sana. Ih, kalian gak level. Bau-bau kekalahan. Kalian siapa sih? Lemes banget mulutnya. Gak ada kerjaan lain ya selain menghujat. Lombanya aja belum mulai, sosokan dulu kami balik. Mending kalian aja yang balik sana. Ntar kan masak ikan gelai. Lomba 17-an dimulai. Kita memasuki lomba yang pertama, yaitu makan kerupuk. Di sini kita punya 5 peserta, dan siapakah di antara mereka yang akan menang? Ayo para penonton, beri semangat buat peserta lomba. Tepuk tangan. Jika Hatsuki semangat, kalian pasti menang. Kalian pasti juara.
Woi Cika, kalau nggak menang malu. Kamu kan makannya rakus. Ayo Cika, nggak usah dikunyah, langsung ditelur. Aduh, banyak banget yang semangatin. Aku kan jadi terhura. Aku nggak boleh ngecewain mereka. Aku harus menang. Lo pasti menang, Siska. Lo harus buktiin ke sirkel kampung itu siapa yang paling jago. Buset, kegupuknya ketinggian, coy. Bisa nggak nyampe gua? Bisa, kita mulai sekarang ya. 3, 2, 1. Ayo, makan. Wah, menarik nih, makannya sambil pakai nasi. Bener-bener ciri khas Indonesia banget ya. Gak apa-apa, gak tenang, Nak. Yang penting perutmu kenyang. Gak ada lauk soalnya di rumah. Iya, Bu, ya. Pemenang lomba makan kerupuk kali ini adalah Cika. Lomba berikutnya ialah lomba tarik tambang. Ini adalah penentu tim siapakah yang paling kuat, tim umur hanyalah angka atau tim milenial. Mari kita bersorak untuk kedua tim. Waduh, harus full power ini para bapak-bapak. Soalnya udah disemangatin ayang beb istri tercinta. Cocuit. Tim sebelah jangan iri ya, nanti aku yang semangatin. Nggak usah dikasih semangat juga udah semangat. Kita anak muda, semangat 45. Sebelum pertandingan dimulai, mungkin ada kata-kata yang pengen disampaikan. Ayo. Gak apa-apa, gak punya ayang. Yang penting punya Allah yang maha penyayang. Last bro, kece. Kita hitung mundur ya. 1, 2, mulai. Mari pak, kita bisa, pasti bisa. Demi anak istri tercinta. Ayo maju. Ayo bro. Tarik bener-bener. Kita gak boleh malu-maluin pemuda. Tarik semangat 45 kemana. Ayo tarik. Demi Indonesia. Tim milenial memenangkan pertandingan. Aduh, jatuh dikit gak apa-apa, Wir. Yang penting menang, kan? Yeay, menang. Wah, selamat ya. Kalian masa muda ini harus penuh semangat. Nanti kalau udah kayak kami ini, encok semua badan. Lomba selanjutnya ini adalah lomba yang lagi viral di mana-mana. Ya, saya nggak tahu sih sebutannya apa, tapi kita sebut aja lomba cukur rukun. Okay. Nah, cara mainnya itu adik-adikku yang imut. Caranya itu kan ada pengawat tuh di kepala kalian tuh. Ntar kalian masukin aja ke dalam tali yang ada di tiang besi ini. Ntar yang duluan masukin itu pemenangnya. Paham? Kalau ini kita wajib nih bikin konten. Siapa tahu kan kita EP YP kan. Adik-adik siap semua ya. 1, 2, mulai. Kukru. Empok jeru. Aduh, ini gimana sih, susah kali kok gak nyatu-nyatu. Empok jeru. Itu sedikit lagi nyantol, Cika. Pelan-pelan aja. Dikit lagi kamu itu nyantol. Ayo, pelan-pelan. Kuruk dimenangkan oleh Cika. Yipi, kita menang lagi. Emang juara. Ih, kalau lihat begini aja kan aku jadi gregetan pengen ikutan. Ya,
bercicak. Eh, teman-teman, lihat tuh. Kayaknya ada yang lagi kepanasan nih. Ih, kalian semua ini ngaku nggak? Kalian pasti main curang-curangnya. Ngaku aja, masa ia menang semua lomba? Gak bener. Dari mana curangnya sih, Mbak R? Kami usaha sendiri loh. Kaliannya aja tuh yang belum. Cuma juga di mulut, tapi nggak sesuai realita. Mending minta beliin papi ayu popo Barbie yang limited edition aja. Kalian pasti gak punya. Anak papi ayu pasti iri ya. Aduh tuh, kasihan. Jangan iri. Jangan iri dengki. Seperti yang kita lihat, sepertinya pinang para bapak-bapak ini bakal ditaklukkan. Wow, memang sangat jago dan terbelang berpengalaman ya guys ya. Wow. Ayo pak, sedikit lagi. Ambil dopresnya, injar dopresnya, ayo. Wah gila sih, udah mau muncak aja itu punya bapak-bapak. Emang jago. Udah lah. Kamu gak usah lihat sana, cepat aja naik, sakit kali pinggangku. Iya. Agak cepetan dikit ya bro, aku udah gak kuat lagi nih. Aduh, tahan woy, dikit lagi nih, sabar, dikit lagi udah mau nyampe. Tinggi juga, ya. Hidup Indonesiaku! Merdeka!